Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur mengingatkan pasangan calon kepala daerah untuk tidak memasang alat peraga kampanye APK sembarangan. Untuk itu Bawaslu Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan serta partai politik dan tim kampanye paslon. Rapat pada hari Rabu membahas aturan-aturan yang harus ditaati dalam pemasangan APK. Komisioner Bawaslu Kota Waringin Timur, Salim Basyaid menegaskan, paslon dilarang memasang APK di luar titik yang telah ditentukan. Jumlah dan ukuran APK harus sesuai ketentuan. APK tidak boleh dipasang di fasilitas pendidikan, pemerintahan, serta rumah ibadah. Pelanggaran terhadap aturan pemasangan APK masuk dalam pelanggaran administratif. Jika ditemukan pelanggaran itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, pasangan calon dapat dikenakan sanksi diskualifikasi. Kalau bicara APK, alat peraga kampanye, itu ini lebih ke dugaan pelanggaran. Saya selalu bicara dugaan pelanggaran, itu adalah dugaan pelanggaran administrasi. Jadi sanksinya itu Bawaslu akan menyurati KPU supaya KPU bisa menegur pasangan calonnya. Itu berdasarkan PKPU. Hanya sebatas teguran, tapi tadi makanya saya ingatkan, ketika pelanggaran administrasi itu dianggap TSM, itu juga akan jadi fatal bagi si pasangan calon. Ketika kami menemukan pelanggaran itu di beberapa titik wilayah, anggap 70% dari Kotim, itu bisa jadi TSM. Dan ketika TSM, konsekuensinya adalah diskualifikasi pasangan calon. Bawaslu sudah mendata seluruh APK yang terpasang di Kota Waringin Timur dan menemukan banyak pelanggaran. Bawaslu mengimbau pasangan calon secara mandiri menurunkan APK yang melanggar aturan. Jika tidak, Bawaslu akan melakukan penertiban yang rencananya dilaksanakan serentak se-Kalimantan Tengah. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin melaporkan.